Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi terus menggalakkan program bimbingan remaja usia sekolah atau BRUS dengan menyasar sekolah tingkat SLTA. BRUS ini bertujuan untuk memberikan edukasi pendidikan baik itu tentang perkawinan juga pembekalan kepada siswa-siswi tentang perkawinan rumah tangga ke depan serta menghindari pernikahan dini. Kepala KUA Kecamatan Cikembar Haji Nandang Supriyata mengatakan pihak KUA tengah menggalakkan program BRUS di sekolah tingkat menengah atau sederajat di wilayah Kecamatan Cikembar. KUA Cikembar telah melakukan program BRUS di 15 lembaga sekolah setingkat SLTA di Kecamatan Cikembar, terutama lembaga sekolah yang ada di bawah binaan Kementerian Agama. Dengan program BRUS ini diharapkan lebih membuka cara pandang pelajar remaja untuk memahami dan mengetahui bahaya risiko pernikahan dini sehingga nantinya bagi mereka bisa menunda perkawinan sampai usia yang matang. Dari Kabupaten Sukabumi, Adsaipul Palapa TV mengabarkan. Program BRUS bahwa beberapa waktu yang lalu kami telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan beberapa lembaga sekolah setingkat SLTA, terutama lembaga sekolah yang ada di bawah binaan Kementerian Agama. Setelah itu, kami juga mengundang para pimpinan lembaga sekolah setingkat SLTA di luar binaan Kementerian Agama. Selanjutnya, setelah kami melakukan sosialisasi kepada para pimpinan lembaga, kami menjadwalkan program terus langsung ke titik lokasi. Kemarin kami sudah melakukan hampir ke 15 lembaga sekolah untuk langsung melakukan kegiatan program BRUS ini. BRUS ini adalah istilah bimbingan remaja usia sekolah, di mana sasarannya adalah usia 14 sampai 17 tahun. Terutama kepada usia-usia sekolah mereka menjelang berakhir atau kelas 12. Jadi dalam satu sekolah kami kumpulkan beberapa siswa berdasarkan hasil koordinasi kami, kemudian kami bersama tim datang ke sekolah melakukan kegiatan bimbingan remaja usia sekolah. Oh,